Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ialah smartphone gaming terbaru dari Realme, iaitu Realme Narzo 30. Menariknya, Malaysia ialah negara pertama mereka lancarkan gaming smartphone ni. Berbeza dengan kebanyakan gaming smartphone yang ada dekat luar sana, yang mana mereka cuba serang market bangsawan, kayangan. Tapi Realme Narzo 30 ni mereka buat sedikit kelainan, yang mana mereka cuba bagi solution untuk gamers budget yang perlukan satu gaming smartphone yang mantap. Ha, saya dah test Narzo 30 ni dalam seminggu dua macam tu. Saya akan kongsikan dengan anda semua perkara, tak kisahlah yang baik ke yang buruk ke, tentang Realme Narzo 30 ni dalam video kali ni. Anda bersama saya, Ashraf Jeffrey, dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada di tepi dia. Jom! First of all, saya share bab fizikal dia dulu, yang mana dekat Realme Narzo 30 ni, dia punya gaming feel tu tak kuat sangat. Dia just ada satu line V yang bersambung dengan kamera, and mereka claim ini ialah corak litar lumba kereta, which is bagi saya sebenarnya lawa juga. Line V racing track ni dia contrast dengan design tepi-tepi dia, so bila kena cahaya, reflection dia tu memang lawa lah. Material belakang Realme Narzo 30 ni dia just guna plastik, tapi finishing yang dia guna tu sangat bagus, hinggakan nampak sangat terang dan garang sebenarnya. Tapi itu sahajalah gaming touch yang ada dekat Realme Narzo 30 ni. Kemudian bahagian belakang dia ni pun sebenarnya senang untuk tinggal kesan cap jari. Bila kita tekan, automatik dia tinggal. So nak tak nak, kita kena selalu lap supaya dia sentiasa nampak baru, sentiasa nampak lawa lah. Dan sebenarnya Realme Narzo 30 ni dia datang dengan dua pilihan warna. Yang pertama yang saya pegang ni mereka panggil sebagai racing blue, dan satu lagi warna yang lebih lembut orang kata racing silver. Kalau anda seorang yang sukakan warna yang striking, nak orang nampak anda pegang Realme Narzo 30 dari satu jarak yang jauh, maybe anda boleh pilih warna yang saya pegang ni, iaitu racing blue. Dari segi I/O connection dan button, belah kanan ada power button sekali dengan fingerprint scanner, belah kiri ada SIM card tray dan volume up and down, belah bawah ada audio jack, lepas tu ada microphone, dan ada port USB-C dan juga speaker. Realme Narzo 30 ni support 2 SIM card dan 1 micro SD card yang berkapasiti 256GB. Fingerprint scanner dekat Realme Narzo 30 ni sangat-sangat responsif. Tak perlu tekan, kita just letak sahaja jari yang kita register, bagi dia bersentuh dengan power button, automatic dia akan unlock kita punya smartphone. Oh yeah, spek penuh untuk Realme Narzo 30 ni ialah dia guna chipset Helio G95 gaming processor. Lepas tu RAM dia 6GB, storage 128GB UFS 2.1. Dia pakai GPU ARM Mali G76 dan bateri dia 5000mAh. Untuk dia punya bateri ni, dia support dark charge. Saya test dia punya dark charge tu, 30 minit charge, kita dah boleh dapat 60% penuh. Laju jugalah untuk sebuah smartphone mid-range macam tu. Actually, performance bateri untuk Realme Narzo 30 ni quite impressive. Saya lenjan Genshin Impact dalam 1 jam macam tu, bateri dia drain sekitar 20% sajalah. Kalau anda guna dia untuk main Facebook, Twitter saja, dia punya bateri tu memang boleh tahan sampai 13-14 jam macam tu. Okay, size screen untuk Realme Narzo 30 ni ialah 6.5 inci. Resolution dia Full HD Plus dengan 95Hz refresh rate. Screen to body ratio dia sekitar 90.5%. So kita boleh nampak lah bingkai hitam dekat sekeliling screen, dan ada satu kamera punch hole dekat belah atas kiri. Warna skrin dia bagi saya lawa, sedap untuk mata memandang orang kata. Realme Narzo 30 ni dia pakai Realme UI 2.0 based on Android 11. Saya suka dengan dia punya UI ni, bukan sahaja kita senang untuk customize semua benda termasuk dengan dia punya home screen bagai tu, tapi saya suka dengan dia punya finger gesture ni. Macam kita swipe 3 ke bawah untuk kita print screen, dan kalau kita buka apps lain, kita swipe 3 ke atas
dia akan buka kepada split screen. So kita boleh guna dua apps dalam satu masa. So sekarang kita masuk bab yang paling kritikal untuk review Realme Narzo 30 ni, iaitu dia punya gaming performance. Siapa-siapa yang selalu follow saya tahu bila saya nak review smartphone, saya akan ukur kehebatan sesebuah smartphone tu dengan game Genshin Impact. Bagi saya, Genshin Impact ni dia lebih kurang sama dengan Cyberpunk untuk PC. Dia satu game yang betul-betul guna grafik card dan juga prosesor dengan sepenuhnya. So bila satu-satu smartphone tu dapat main Genshin Impact dengan highest setting tanpa sebarang masalah, smartphone tu kita consider dia padu gila lah. So untuk Realme Narzo 30 ni sama juga. Saya test dengan Genshin Impact. Mula-mula saya guna setting default yang mereka dah tetapkan, iaitu normal setting, tapi itu pun dah ada lagging, dah ada throttling. So saya terpaksa rendahkan dia punya graphic setting ke low lah. Dengan low tu pun kadang-kadang dia punya GPU usage tu akan hit 100%, and ketika tu memang dapat rasa sedikit stuttering macam tu lah. Memang sakit. Untuk PUBG Mobile bolehlah set ke HD dengan highest refresh rate, tak ada masalah, boleh main dengan lancar. CPU dan GPU usage pun dia main under 80%, stabil. Even Realme Narzo 30 ni pun dia tak panas sangat macam saya main Genshin Impact lah, masih selesa untuk kita pegang. Sama juga dengan Mobile Legend, boleh main grafik yang paling tinggi dan suhu dia tak panas sangat. Dari segi thermal performance ataupun suhu smartphone ni bagi saya biasa-biasa sahaja, bukan dalam kategori yang teruk dan bukan dalam kategori yang perform gila, takde. Bila kita main Genshin Impact sekitar 30 hingga 40 minit macam tu, kita dah start rasa panas di bahagian kanan smartphone. Dia punya average tu sekitar 43 darjah, dan di bahagian kiri dia punya average sekitar 38 darjah. Okay, settle bab gaming dan sekarang kita pergi kepada topik terakhir, iaitu kamera. So Realme Narzo 30 ni dia datang dengan 3 biji kamera belah belakang. Dia punya main kamera tu dapat tangkap 48 megapixel dengan f1.8. Lepas tu dia ada macro lens dengan f2.4, dan dia ada 2 megapixel black and white lens f2.4. Ini contoh-contoh gambar yang saya tangkap dan saya akan explain sikit kepada anda dia punya kualiti dan apa yang saya cuba tangkap sebenarnya, supaya anda dapat faham lah dia punya kualiti kamera tu macam mana. Okay, so dekat gambar ni kita boleh nampak yang dia punya warna tu sebenarnya vibrance tu agak tinggi sikit. Anda boleh tengok yang pokok ataupun rumput di bahagian hadapan tu dia terlampau hijau, dan di belakang dia tu terlampau putih lah. So kontras dia pun tinggi sebenarnya. So ini gambar yang sama, cuma berbeza dengan tadi, saya cuba fokus di bahagian tengah ni. That's why anda nampak gambar di bahagian hadapan tu dia blur sikit lah. So ini sama juga, saya cuba rakam gambar bunga yang warna merah ni. Cuma ni saya lock dia punya exposure, saya rendahkan sikit supaya dapat warna langit yang lebih natural. Dan ni adalah gambar yang automatic punya. So yang ni pun sama, sebenarnya saya fokus di gambar pasu yang paling hujung tu, yang paling belakang, bukan yang paling depan. Kalau anda tengok di bahagian hadapan, memang anda akan judge dia sebagai satu gambar yang blur, tapi anda kena tengok pada yang belakang sekali tu. Dan ni saya cuba ambil gambar bangunan ni, anda boleh nampak langit pun nampak dengan jelas lah. Basically sampai tahap ni sebenarnya dia punya kamera buat saya rasa impress lah. Kebanyakan kamera smartphone ni bila kita ambil gambar, kita tengok dekat smartphone, memang kita rasa wow, lawa gila gambar kan. Tapi bila kita pindah ke kita punya komputer ataupun display yang lagi besar, ketika tu baru kita nampak kualiti sebenar dia. So Realme Narzo 30 ni bila saya pindahkan gambar ke saya punya laptop, dia punya gambar tu masih lagi sama. That's why saya impress jugalah dengan dia punya kualiti kamera ni. So ini saya ambil gambar kulat ni. And ni ialah dia punya makro. Ini dia punya makro, anda boleh nampak di bahagian hadapan. Siapa-siapa yang tak boleh tengok benda macam ni, maybe dia dah geli kan. Okay, so ni sama juga. Then ini saya ambil gambar pokok, yang mana ni dia punya warna tu macam tak berapa keluar sangat sebenarnya. Actually Realme Narzo 30 ni dia ada AI punya. So AI ni yang menentukan dia punya color tu jadi macam mana. Kalau tadi kita nampak macam kontras sangat, tapi bila kita tengok gambar pokok ni yang saya ambil ni, dia macam hilang sikit dia punya vibrance dan juga kontras. So ni gambar atas, anda boleh nampak yang dia punya color langit tu cantik. Dan ni saya bukan fokus kepada daun, tapi saya fokus kepada texture yang ada dekat pokok, kulit pokok tu sendiri. Dan ni gambar dalam aquarium. Ni pun saya fokus kepada lantai ni, bukan kepada subjek lain. So okay,
Okey, ini gambar dalam kereta waktu malam. Memang ada nampak noise sikit, yang tu saya tak dapat nafikan. Tapi gambar dia bagi saya quite acceptable untuk sebuah smartphone mid-range macam ni. So, ni gambar anak saya lah. Gambar cuma ada satu lampu saja ketika ni. Lampu dalam kereta tu agak cantik lah dengan lighting yang saya buat ni. Sebab saya pun memang pandai ambil gambar. So, memang lawa lah. So, ini gambar yang zoom sikit. So, ni gambar biasa. Dan ini gambar yang jauh sikit lah. Dan lagi, actually saya ada buat juga perbandingan untuk 8, sekejap, untuk megapiksel yang besar. Sekejap, saya cari. Okay. So, ini yang gambar biasa punya. Ini yang 48 megapiksel. Ini biasa, ini 48. So, basically sebenarnya bila kita pindah ke dalam komputer, kita tak nampak sangat perbezaan 48 megapiksel dan juga biasa tu. Kecuali kita zoom nanti. Bila kita zoom, baru kita nampak dia punya perbezaan macam mana. So, basically gambar dia bagi saya, kualiti gambar dia untuk kamera belakang memang cun habis lah. Okay, ini gambar selfie yang mana ni saya on dia punya AI. Dia cuba beautifykan muka saya. Nampak suci, murni, nampak bersih gila. Of course, lighting cantik. Saya tak boleh nafikan kepada anda sebab ni ialah gambar dalam studio yang mana ada dua lighting yang sangat-sangat okey. Lepas tu ni gambar, ya, saya comel lagi. So ini saya cuba rendahkan dia punya exposure. Saya lock dekat bahagian muka saya, saya rendahkan dia punya exposure. That's why anda nampak gelap. Lepas tu ni gambar saya dah matikan dia punya beautify. Ini gambar original. So ini pun sama, ini gambar original saya. Nampak cantik gila lah. Okay, itu sahaja review untuk Realme Narzo 30 ni. To be honest dengan anda, saya nak tinggalkan anda dengan satu persoalan. Adakah Realme sedang buat lawak? Sebab mereka buat sebuah smartphone, mereka brandingkan sebagai gaming smartphone. Tapi bila kita test main Genshin Impact, normal setting pun ada masalah. Tapi bila saya cuba rationalisekan balik harga Realme Narzo 30 which is below than RM1,000 Malaysia, dan saya tengok dia punya performance, kemudian saya fikir situasi dekat PC, dia lebih kurang sama je sebenarnya. Kita buat sebuah gaming PC budget yang harga RM2,000-3,000 Malaysia, kita tak boleh main game AAA macam Cyberpunk dengan highest setting. Memang tak boleh. Kalau kita nak main game AAA macam Cyberpunk dengan highest setting tu, nak tak nak kita kena buat sebuah gaming PC ultimate yang harga RM5,000-6,000 baru kita dapat main highest setting dengan smooth. The same thing goes to Realme Narzo 30 ni. Kalau kita nak main game AAA macam Genshin Impact, lepas tu kita expect dapat highest setting smooth, tak logik kot. Sebab harga dia pun bawah RM1,000 Malaysia. So Realme Narzo 30 ni memang jelas gila dia tak serang golongan kayangan, golongan bangsawan. Mereka serang golongan bajet yang memang nak main game macam PUBG Mobile ataupun Mobile Legend. And benda-benda ni memang Realme Narzo 30 mampu deliver. Dia mampu bagi siapa-siapa yang nak main Mobile Legend highest setting dengan highest refresh rate dengan sangat-sangat bagus lah. Even ada feature-feature tambahan yang bagi saya sangat-sangat bagus ada dekat Realme Narzo 30 ni. Macam dia punya refresh rate screen 95Hz. Bila kita scroll tu nampak smooth gila. Memang shock untuk kita tengok. Lepas tu dia punya kamera pun cantik. Dia ada bateri yang besar 5000 mAh. Dan dia ada dark charge untuk kita charge dia dengan sangat laju lah. So siapa-siapa yang sedang cari smartphone gaming budget, anda boleh pertimbangkan untuk beli Realme Narzo 30 ini. Itu saja dari saya. Kalau anda suka dengan video ni, jangan lupa untuk tekan butang like. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Mona Lisa. Dan jangan lupa untuk follow saya di Instagram. Kalau anda ada apa-apa soalan, anda boleh tulis di ruangan komen di bawah. Beri bawah. Jumpa lagi.